Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Me? ¿Todo bien? Nah, itu satu penggalan kalimat dari bahasa Spanyol ya. Nah, halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini saya mau mengajak kita semua supaya bisa menambah nilai diri kita dengan belajar bahasa asing, terutama pada adik-adik remaja dan juga kakak-kakak pembina remaja ya. Nah, apalagi di dalam pelayanan kita ada yang namanya pemilihan remaja teladan. Nah, biasanya pemilihan remaja teladan ini kalau kita mempunyai nilai lebih adik-adik, nah tentu juri bisa melihat ya, bisa menilai bahwa kita punya potensi. Untuk itu salah satu pengembangan dirinya adalah belajar bahasa asing. Nah, saat ini kakak selain mengerti dan bisa berbicara bahasa Inggris, kakak belajar bahasa Spanyol dan juga bahasa Jerman. Nah, gimana kak belajar bahasa-bahasa ini? Nah, yang paling gampang adalah download aplikasi yang bisa menunjukkan cara belajar step by step. Nah, nama aplikasi yang kak pakai untuk belajar adalah Duolingo. Nah, saat ini kakak sementara berada dalam aplikasi Duolingo. Dan seperti yang bisa dilihat, kakak sementara belajar bahasa Jerman. Dan ini masih basicnya. Nanti kalau kakak-kakak dan adik-adik bisa mengikuti prosesnya, akan diberikan badge-badge dan juga penilaian penilaian supaya kita semakin rajin belajarnya. Kalau adik-adik dan juga kakak-kakak mau belajar bahasa asing selain bahasa Indonesia ya, nah kak sarankan supaya bisa download saja aplikasi Duolingo-nya. Nanti link untuk aplikasinya kak taruh di bawah ya. Nah, semoga adik-adik dan juga kakak-kakak rajin belajar, terutama belajar bahasa asing, supaya kita bisa berkompetisi dan juga mempunyai nilai lebih. Amin. Nah, jika teman-teman suka video kali ini, jangan lupa ya pencet tombol like dan subscribe, karena subscribe itu free. Sekian dulu video kali ini. Kak mendorong supaya kita semua lebih giat lagi dalam belajar, dan jangan lupa utamakan Kristus di dalam segala hal di kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.